Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini direpost dari akun Instagram Ayu Ting Ting 92. Di sini ada permen lollipop ya. Lollipop identik dengan rasa manis. Begitu juga dengan foto yang Ayu Ting Ting bagikan pada kesempatan malam hari ini. Wow, manis sekali ya. Di sini penata rambutnya adalah Krisna Fahrezi. Pemotretnya siapa lagi kalau bukan Rio Motret, sang pemotret handal artis-artis ternama Indonesia. Sontak dari postingan Ayu Ting Ting tersebut, banyak sekali komentar berdatangan memuji kecantikan Ayu Ting Ting yang bak bidadari cantik sekali. Kali ini Ayu Ting Ting memakai baju berwarna orange dengan bawahan berwarna biru. Cocok dan serasi sekali dengan kulit Ayu yang eksotik, putih dan cantik. Banyak para sahabat mengomentari kecantikan Ayu Ting Ting. Salah satunya dari Yanti Ade, ini cantik banget Ayu Ting Ting. Siapa sih yang tidak kenal dengan Yanti Adeni, seorang fashion designer artis-artis ternama Indonesia. Tidak bisa diragukan lagi bahwa Yanti Adeni adalah seorang designer handal Indonesia. Wow, bangga sekali Ayu Ting Ting bisa dikomentari oleh Yanti Adeni. Dan baju-baju Yanti Adeni sering dipakai oleh Ayu Ting Ting, Lesti Kejora, Rizky Billal, Vildan, dan sang istri. Inilah bukti bahwa Yanti Adeni adalah seorang desainer handal Indonesia, sahabat dari Ayu Ting Ting tentunya. Kemudian dari Antonio Prianto, tidak tanggung-tanggung lagi 14 love diberikan untuk Ayu Ting Ting. Kemudian dari Bung Haraka, OMG love love love. Kemudian dari Reza Carlos, badai cantik sekali Ayu Ting Ting. Kemudian dari Akang Yasin, wih kece badai. Kemudian lagi ada Octavianita, kece berat sistur. Kemudian dari Rani Raja, sang director film India ya, di sini mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting juga nih pemirsa. This love all fits by Rio Motret. Saya suka semua foto dari Rio Motret karena memang hasilnya sangat cantik dan menawan. Doa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu dan diberikan kebahagiaan, segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan di sini Ayu Ting Ting sedang berpose ulang nih. Wah, cantik sekali ya Ayu Ting Ting malam hari ini. Fresh sekali kelihatannya. Sehat deh untuk Ayu Ting Ting, the best banget. Bulu matanya lentik sekali. Cantik luar biasa, wanita cantik luar dan dalam, tidak ada rasa dengki kepada orang lain. Itulah Ayu Ting Ting. Doa terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga sukses dengan semua acaranya dan sukses dengan semua cita-citanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.